Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan membahas tentang al-adawatun nasibatu, alat-alat penasob. Sebelumnya kita sudah bahas tentang fi'il-fi'il yang mu'rab beserta tanda i'rabnya yang kita sudah bahas. Dan juga kita sudah bahas bahwasannya fi'il yang mu'rab itu ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majzum. Nah, kemudian supaya kita bisa menentukan bahwasannya sebuah fi'il itu marfu' atau mansub atau majzum, maka kita harus hafalkan terlebih dahulu ya amil-amil nasab dan juga amil-amil jazm. Kenapa? Karena amil-amil nasab dan amil-amil jazm inilah yang akan menentukan apakah sebuah fi'il yang mu'rab itu masuknya ke dalam fi'il yang marfu', apakah mansub atau majzum. Kalau kita ketemu fi'il yang mu'rab, ya, kemudian kita lihat di belakangnya, ternyata tidak terdapat di situ amil nasab dan amil jazm misalnya. Maka ya fi'il mu'rab ini masuk ke dalam kelompok fi'il yang marfu'. Tapi ternyata kalau kita lihat di belakangnya ada amil nasab, maka kita masukkan ke dalam kelompok fi'il yang mansub. Dan kalau sebelumnya ada amil jazm, maka masuk ke dalam kelompok fi'il yang majzum. Itu. Sehingga ya kita harus hafalkan dulu ya amil nasab dan amil jazm itu apa aja. Kita akan bahas tentang amil nasab terlebih dahulu ya. Di sini digunakan istilah al-adawatu. Al-adawat itu jamak dari al-adatu. Ya, adat itu artinya alat atau wasilah, ya sarana. Dan yang dimaksud dengan al-adawat dan nasibah di sini adalah huruf-huruf yang bisa menyebabkan fi'il mudhari atau fi'il mu'rab yang terletak di depannya menjadi mansub. Ya, dan adat ini bisa saja berupa isim, bisa berupa fi'il, bisa berupa huruf. Ya, adat itu. Tapi karena di sini al-adawat dan nasibah itu semuanya huruf, maka bisa aja kita ganti di sini al-hurufun nasibatu, huruf-huruf yang menasabkan. Jadi semuanya di sini adalah huruf nasab. Ya. Kita mulai dari yang pertama itu an. Ini yang paling populer ya, an. Dan tidak diterjemahkan. Contohnya ana, saya, uridu, ingin, saya ingin an azhaba. Saya pergi kalau terjemahan lafziahnya begitu. Saya ingin, saya pergi. Tapi terjemahan bebasnya adalah saya ingin pergi. Nahnu, kami, nuridu, ya, ingin an narji'a, kembali atau pulang. Dan huruf an ini selain huruf nasab juga dia dikatakan sebagai huruf masdar. Karena dia bisa bergabung dengan kata di depannya atau fi'il mudhari di depannya untuk menjadi masdar. Sehingga kalimatnya bisa kita ubah menjadi ana uridu zahaba. Ya, az-zahab. Zahaba yadhhabu kan maksudnya zahaban ya kan, sehingga ana uridu az-zahaba bisa begitu, atau nahnu nuridu ar-ruju'a, ruju' raja'a yarji'u kan maksudnya ruju'. Jadi kalimatnya bisa kita ubah menjadi masdar, sehingga an itu disebut juga huruf masdar ya, harfu nasbin wa masdarin, huruf mas nasab dan juga huruf masdar. Kemudian yang kedua lan, yang artinya tidak akan, seperti lan yanjahal kaslanu, ya tidak akan sukses orang yang malas. Lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepadamu. Ya, kemudian yang ketiga izan, izan artinya kalau begitu. Izan tanjaha, kalau begitu engkau akan sukses. Izan tas'ada, kalau begitu engkau akan bahagia. Izan taslama, kalau begitu engkau akan selamat. Izan sepertinya jarang ditemui ya.
maksudnya nggak sebanyak an dan lan. Dan izan ini pemakaiannya itu adalah setelah kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya atau izan itu digunakan untuk merespon kalimat sebelumnya. Seperti misalnya ada orang yang berkata, ya, kepada kita, uridu an adrusa jayyidan, misalnya. Aku ingin belajar baik-baik. Aku ingin belajar dengan baik. Ya. Kemudian kita respon dia, izan tanjah. Kalau begitu engkau akan berhasil insyaallah. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kai. Yang artinya supaya. Kai tanjah, supaya engkau sukses. Kai tahsula, supaya engkau mendapatkan. Kai tarbah, supaya engkau beruntung. Kemudian lamu kai, ya, huruf lam yang maknanya sama dengan kai. Ya. Jitu li ata'allama. Aku datang li ata'allama untuk belajar. Ya. Illa melainkan liya'budullaha supaya atau agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Ada yang mengatakan huruf lamu kai atau li di sini sebenarnya adalah huruf jar. Ya. Adapun yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya itu adalah huruf an yang disembunyikan. Katanya begitu. Tapi ya untuk pemula, gampangnya kita katakan li di sini adalah huruf nasab. Ya, namanya lamukai. Sehingga dia bisa menasabkan fi'il mudhari yang terletak di depannya. Kalau ada li, ya huruf lam. Li di depannya ada isim, maka dia menjadi huruf jar. Gitu ya. Tapi kalau di depannya ada fi'il mudhari, maka dia menjadi amil nasab atau huruf nasab atau lamukai. Seperti itu aja mudahnya. Yang keenam, lamul juhudi, huruf lam yang menunjukkan pengingkaran. Misalnya, maka Allahu liyu'adzibahum, sekali-kali Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengazab mereka. Sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, ya sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, terjemahannya sekali-kali tidak. Ya, tidak akan. Dan cirinya sebelumnya ada kata makana atau lam yakun. Ya, sebelumnya ada makana atau lam yakun cirinya itu. Makana, kemudian ada kata apa, kemudian li. Lam yakun, ada kata apa, kemudian ada li di situ. Nah, itu ciri lamul juhud. Ya, lamul juhud. Dan ini sepertinya juga jarang ya. Ya, ada beberapa yang dalam Al-Quran jarang digunakan. Yang ketujuh, kali ini sering juga digunakan nih, didapati. Hatta, ya sehingga. Hatta yasma'a kalamullahi. Sehingga dia mendengar kalamullah. Hatta yarji'a. Sehingga dia pulang. Dan hatta ini selain huruf nasab juga dia bisa nanti sebagai huruf ataf. Ya, bisa sebagai huruf ataf juga. Ya, bisa juga huruf jar. Ya. Jadi memang huruf-huruf itu kadang ya memiliki banyak makna, enggak hanya satu satu makna. Ya. Nah, ini ada tujuh amil nasab yang antum harus hafalkan. Ya, an lan izan kai lamu kai lamul juhud dan hatta ini harus dihafalkan, ya wajib dihafalkan. Ya. Kalau antum ngajar bahasa Arab secara langsung nih, ya antum tugaskan murid-murid antum untuk menghafalkan. Karena memang ya ketika di awal itu memang harus banyak yang dihafal. Tapi insyaallah nanti ya akan terasa manfaatnya. Beda dengan orang yang malas hafal cuma sekedar oh iya paham. Cuma dia enggak hafal, susah nanti. Depannya. Tapi kalau dari awal nggak apa-apa berat-berat dikit, nggak apa-apa pusing-pusing dikit, tapi ya insya Allah nanti setelah itu ya kan mudah, ya kan mudah. Ya di awal memang banyak yang harus dihafal, tapi setelah itu kalau kita sudah banyak hafal, insya Allah akan memudahkan kita untuk ya meraih target yang kita inginkan ya dalam belajar bahasa Arab, yaitu yang paling dekat adalah memahami bacaan sholat itu aja dulu ya, bacaan sholat, zikir, doa harian itu.
atau nanti lebih lanjut lagi kalau kita memang tertarik untuk terus belajar, ya kita bisa ya membaca kitab-kitab para ulama. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat insyaallah. Setelah ini kita akan membahas al-adawatul jazimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.